Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Salah satu aktor Betawi meninggal dunia. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Siapa yang tidak mengenal aktor satu ini? Ia telah bergelut di dunia akting sejak puluhan tahun silam dan telah banyak membintangi film layar lebar. Salah satu film yang dibintanginya cukup terkenal, yakni Lemak Ijah Pengen ke Mekah. Kemampuannya dalam berakting tidak diragukan lagi. Aktor Betawi multitalenta satu ini memiliki banyak penggemar baik di kalangan usia muda maupun usia tua. Arif membeberkan jika sang ayah telah lama berjuang melawan penyakit stroke yang dideritanya. Memang sudah tahunan beliau sakit stroke, meninggal di rumah saya. Memang kondisinya menurun, jadi tadi sore masih sempat saya mandikan. Kemudian setelahnya ngap-ngapan gitu, ungkap Arif. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Jenazah Urip Arpan dikebumikan Jumat pagi di TPU Kawi-Kawi, Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Kabar duka ini dibenarkan oleh Humas Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Kami segenap Persatuan Artis Film Indonesia juga merasa berduka sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bang Urip Arpan ke Yang Maha Kuasa. Ia berharap semoga karya dari Urip Arpan bisa terus dikenang oleh masyarakat. Kami berdoa semoga beliau pulang dengan husnul khotimah. Semoga karya-karya beliau menjadi ladang amal untuk beliau. Untuk keluarga yang ditinggalkan agar tabah menerima kepulangannya, tutur Evri. Kami segenap kru Radar Informasi turut berduka cita atas kepergian almarhum. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin.